Pada suatu saat dan waktu itu hari raya Nabi Muhammad hendak pergi ke masjid mau sholat id. Ya? Nah, ketika kaum muslimin berangkat ke masjid, Nabi Muhammad ketika dalam perjalanan menjumpai seorang anak kecil yang menangis, anak laki-laki. Nabi Muhammad sumerep ana bocah cilik lanang nangis ning pojokan. Terus lho dicedhaki karo Kanjeng Nabi. Nah boleh kok nangis cara sini cara Jawa ya. Bocah iku ujo klambi, kataan pendek ujo klambi. Bagaimana saya tidak menangis? Teman-teman saya berlarian Idul Fitri, bajunya baru, pakaiannya bagus, mereka pakaiannya enak-enak, mereka berlarian bermain-main. Sementara saya, anak itu berkata kepada Rasulullah, anak itu tidak tahu kalau yang bertanya itu adalah Rasulullah. Sementara saya, bapak saya meninggal karena perang bersama Rasulullah. Dibunuh oleh orang kafir. Ibu saya menikah lagi, kemudian harta peninggalan anak saya dimakan. Saya tidak punya apa-apa. Saya saat ini telanjang, tidak punya baju, kelaparan dan hina. Teman-teman saya bermain-main, berlari-lari. Saya di sini sendiri, nangis. Ya, bodoh-bodoh, kontrolnya perusahaannya api-api. Tulangan berlari-lari kejar-kejaran. Pakaiannya bagus, ya. Panganannya enak-enak, itu cahyate, bapak Iwis meninggal, gak punya rumah, gak punya baju, hanya pakai celana pendek, nangis, penuh banyak ajarin, rambutnya api-api, ya, isi olong-olongnya, bajunya bagus, makannya enak-enak, ya. Itu bocah itu gak punya orang tua, tinggal bapak mati karena perang, ibunya menikah lagi, terus harta anak itu dimakan oleh orang lain yang nangis mencari. Terus bagaimana Nabi Muhammad melihat itu? Anak kecil, maukah kamu menjadi anaknya Aisyah? Maukah Aisyah menjadi ibumu? Fatimah menjadi saudara pamanmu? Ali menjadi pamanmu? Hasan dan Husain menjadi saudara laki-laki? Loh, kaget saya. Loh, ternyata panjenengan Muhammad Rasulullah menjadikan kita video nangis terus disikap request melaku terus dari kami Nabi gak suwe bocah itu main dengan teman-temannya kan loh lagi mau kan pojokan sih dempis udah kelambi randui kelambi nangis kok saya ini kok kembul karo iki konco-konco kok seneng guyan guyu kelambi kelambi kadu siapa. Aku diangkat anak karo Kanjeng Nabi Muhammad. Aku saiki anake Kanjeng Nabi. Aku saiki anaknya Sayyidatina Aisyah. Aku sedulure Hasan Husain. Aku diparingi klambi karo Rasulullah. Aku diangkat anak karo Kanjeng Nabi. Tuh. Kanjeng Nabi niku bapake anak Nabi. Ya. Alhamdulillah balami.